pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 10 DPR RI yang berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengangkatan guru honorer guna pemenuhan kebutuhan pendidikan di seluruh negeri. DPR RI secara resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi Undang-Undang. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang guna membahas percepatan pemberdayaan tenaga honorer di Indonesia, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi tenaga honorer di negara ini. Anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi tenaga honorer di Indonesia, sebab tenaga honorer memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Sodik berharap langkah ini akan mempercepat pengangkatan guru honorer yang saat ini berada dalam situasi yang sulit. Dengan kemarin dalam rapat paripurna telah disahkannya Undang-Undang ASN, mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer itu, tapi tentu kita antisipasi salah satu masalah lainnya adalah soal keuangan daerahnya. Ini yang perlu kita dorong, kita sampaikan ke pemerintah pusat. Selain undang-undang keseimbangan daerah dan pusat, bagaimana bisa mempercepat pengangkatan guru honorer, karena undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya, mudah-mudahan pemerintah bisa relokasi bidang-bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru. Persetujuan atas undang-undang ASN ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan dan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Dari Malang, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai sikap ketidakadilan serta standar ganda dari negara Barat dan juga Eropa atas konflik antara Israel dan Hamas Palestina sangat merugikan Palestina. Konflik antara Israel dan Hamas Palestina telah merenggut banyak korban warga sipil. Ketua BKSAP DPR RI mengkritisi sikap negara Barat dan Eropa yang dinilai tidak adil dan menerapkan standar ganda dalam memandang konflik ini. Usai berdiskusi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun, Fadlizon mengatakan ada sikap ketidakadilan dari negara Barat dan Eropa atas konflik tersebut. Fadli membandingkan ketika terjadi konflik Rusia-Ukraina, negara-negara Barat menyebut hal itu sebagai freedom fighter. Namun dalam konflik Israel-Palestina, di mana Palestina harus mempertahankan wilayah tanah airnya, mereka memandang hal tersebut sebagai teroris. Negara-negara Eropa dan Barat ini jelas kelihatan double standard atau berstandar ganda. Karena di dalam konflik Ukraina-Rusia kita lihat, ketika pihak Ukraina mau mempertahankan wilayahnya, mereka sebut itu sebagai freedom fighters, sebagai pejuang. Tapi ketika rakyat Palestina berusaha mempertahankan tanah, rumah-rumah mereka dan wilayah mereka disebut teroris. Ya, ini jelas standar ganda Barat yang masih memiliki residu penjajah saya kira gitu ya. Jadi seharusnya mereka berlaku adil, berlaku objektif bahwa persoalan yang terjadi di Palestina itu adalah akibat agresi yang dilakukan oleh Israel dan mereka mendiamkan itu. Fadli menilai standar ganda ditunjukkan lewat sikap demokratis dan adil di depan publik, namun tidak objektif ketika melihat konflik tersebut. Mario Dantemi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menepis adanya isu terkait peluang kembalinya dui fungsi TNI dan Polri dalam Undang-Undang ASN. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Thank you.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09, pemirsa. Komisi 2 DPR RI menilai pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN dan sebaliknya yang diatur dalam Undang-Undang ASN bertujuan agar prajurit TNI dan Polri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam mengembangkan karir berdasarkan sistem merit. DPR RI menepis isu tentang peluang kembalinya dui fungsi TNI dan Polri pasca penyetujuan Undang-Undang ASN belum lama ini. Sejumlah kelompok masyarakat menilai pasal 19 dan pasal 20 dalam Undang-Undang ASN berpotensi mengaktifkan kembali dui fungsi TNI dan Polri. Kedua pasal tersebut menyatakan pejabat TNI dan Polri aktif diperbolehkan mengisi jabatan sipil, begitu pula sebaliknya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menyebut prasangka buruk terhadap peluang bangkitnya dui fungsi TNI dan Polri adalah hal yang wajar. Tetapi Mardani meyakini asas resiprokal yang berlaku di dalam pasal tersebut dapat membuktikan netralitas Undang-Undang ASN. Yang pertama, pasal 20-nya memberikan sebetulnya asas resiprokal. Teman-teman TNI dan polisi bisa menduduki jabatan-jabatan di sipil dengan permintaan, tapi teman-teman sipil juga bisa menduduki jabatan di TNI dan Polri dengan permintaan. Jadi dia satu aturan yang memang lentur. Terjadi sudah di PJ, banyak sekali teman-teman dari TNI dan Polri yang bahkan belum pensiun itu ditunjuk jadi PJ kepala daerah. Dan itu tentu mengusik banyak pihak, khususnya teman-teman LSM yang selama ini berjuang agar teman-teman TNI dan Polri betul-betul profesional di bidangnya. Pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN dan sebaliknya nantinya akan diatur lebih detail melalui peraturan pemerintah. Panji dan Adit, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan bendungan yang dinilai dapat mengantisipasi dampak kekeringan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang penyediaan air baku merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Komisi 5 DPR RI menekankan hal itu saat kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang kerap mengalami krisis air bersih, terlebih dalam kondisi kemarau panjang seperti sekarang. Sejumlah masyarakat mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Santana, menilai pembangunan bendungan perlu menjadi proyek prioritas untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Ia menyebut ada 6 bendungan yang perlu dibangun untuk menanggulangi masalah ketersediaan air di Kupang. Salah satunya adalah Bendungan Manikin, yang diperkirakan mampu menyuplai air sebesar 700 liter per detik, sekaligus memenuhi kebutuhan irigasi pertanian seluas 310 hektar. Paling penting adalah penyediaan air baku. Ini sedang dibangun 6 bendungan.
6 bendungan. Nah, jadi inilah yang menurut saya infrastruktur prioritas untuk Nusa Tenggara Timur. Namun anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menjelaskan, pembangunan bendungan perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat setempat, seperti daerah pertanian yang perlu dibangun bendungan dengan kapasitas yang sesuai. Biar dipindah. Oleh karena itu bendungan-bendungan terus perlu banyak. Karena akan kita bangun sawah-sawah selain daripada untuk kebutuhan air baku. Dan juga ya kalau saya lihat di kiri kanan tadi, itu masih sangat kekurangan penduduknya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggara pemilu untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait sehingga dapat mengantisipasi dinamika yang terjadi menjelang penyelenggaraan pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI meninjau langsung kesiapan penyelenggaraan di setiap daerah. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi sekaligus memberikan solusi atas sejumlah permasalahan terkait kesiapan pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan hal itu saat melakukan pertemuan dengan penyelenggara pemilu 2024 di Medan, Sumatera Utara. Mendekati pemilu, diperkirakan akan terjadi penyesuaian aturan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, Ahmad Doli Kurnia berharap penyelenggara pemilu dapat menguatkan sinergi dan koordinasi antar pihak terkait. Situasi menjelang pemilu 2024 ini sangat dinamis ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang tiba-tiba harus disesuaikan. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi. Nah, intinya adalah tadi kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini, terutama Bawaslu dan KPU itu harus dijaga dengan baik ya. Jangan sampai ya mereka ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan sebetulnya yang diatur dalam undang-undang itu. Jadi memang harus ada komunikasi. Sementara Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan pihaknya sudah melakukan persiapan, termasuk perekrutan panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara. Saya nyatakan kita sungguh sangat-sangat siap, baik penyelenggara, baik yang di provinsi sekarang ini ya, baru, kemudian juga di KPU Kabupaten Kota, termasuk juga badan ad-hoc-nya, baik PPK maupun PPS, itu sudah direkrut semua. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan, bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09, pemirsa. Dalam rangka mencegah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di segala sektor sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana yang terjadi. Dan infrastruktur seperti bendungan dan juga saluran irigasi, pemirsa, diharapkan dapat mencegah dampak kekeringan. Tentunya dengan membantu menyimpan dan juga mengalirkan air untuk irigasi, pertanian, dan juga kebutuhan air domestik. DPR RI juga meminta seluruh pihak terkait untuk sigap bergerak dalam menangani dampak yang timbul akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan juga tepat. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejak bulan Agustus 2023, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 63% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal panen, meningkatnya krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan paling rendah dan kekeringan ekstrim akan terjadi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kekeringan di tanah air diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2023. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Papua, di mana masyarakat mengalami kesulitan mengelola lahan pertanian akibat minimnya curah hujan dan debit air. DPR RI mendorong pemerintah untuk sigap dalam melakukan mitigasi atas dampak kekeringan seperti menekankan penambahan pompa air di jalur irigasi sawah guna menjaga kesuburan tanaman dan meningkatkan debit air. Ada semacam kebutuhan dari masyarakat untuk pompanisasi bahwa di situ sawahnya itu berada di atas jalur air. Ketika terjadi musim El Nino ini, terjadilah kekurangan air di sawah itu untuk menarik air yang ada di aliran sungai, di aliran irigasi. Selain potensi gagal panen, kekeringan juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikutip dari data Indonesia, angka kejadian karhutla sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023, angka kejadian karhutla justru melonjak hingga 108,83% dibandingkan data tahun 2022. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan penanggulangan kebakaran hutan secara cepat dan efektif dalam mengatasi meluasnya titik api karhutla di sejumlah wilayah. Tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya, antisipasi terkait dengan kebakaran hutan yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen? Apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024? Lebih lanjut, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah merespon dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi ancaman krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan khususnya beras yang dapat mengakibatkan inflasi.
Kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan, anggarannya tersedia semua. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan akibat kekeringan, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen untuk menghindari panic buying di masyarakat dan memastikan distribusi dan ketersediaan beras merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, akhirnya dia numpuk. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Saya terus terang tidak berhenti membagikan sembako, ya. Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan. El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan, walaupun pemerintah sudah mengambil, tapi itu kan dibatasi. DPR RI sangat serius dalam menghadapi bencana kekeringan dan karhutla yang semakin meluas di wilayah Indonesia. Untuk itu, DPR RI mendesak semua stakeholder untuk sigap bergerak dalam penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan, serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial budaya yang berharga. Ini udah pernah ke Surabaya belum? Sudah beberapa kali, Dad. Nah, kalau misalnya kita ke Surabaya ini, ada satu destinasi atau jalan-jalan nih, coba mungkin jalan-jalan di tengah malam di Jalan Tunjungan nih, mungkin oke nih hari ini ya. Iya, tentunya selain kuliner ya, Dad ya. Kalau tujuan tadi ke Surabaya apa? Kuliner? Aku, pastinya kuliner, karena emang aku hobi makan. Kalau kamu? Ya, sama, kuliner juga yang dicari di sana. Dan tadi seperti Dari bilang, di sepanjang Jalan Tunjungan nih, pemirsa akan ditemani gemerlapnya lampu jalanan dan juga disuguhkan sejumlah bangunan peninggalan zaman Belanda yang kini beralih fungsi menjadi resto dan kafe. Itu tadi, cocok buat kuliner ya, Dad ya? Betul, pemirsa penasaran? Dan informasi lengkapnya nanti akan kami hadir kepada Anda saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian.
kembali di TVN 09 pemirsa. Dan kita masih ngomongin Surabaya ini nih. Alternatif tujuan wisata ternyata di Surabaya semakin variatif. Salah satunya adalah wisata jalan tunjungan atau yang dikenal nih sebagai melaku-melaku nang tunjungan. Melaku-melaku nang tunjungan. Jalan-jalan di tunjungan. Iya, konsepnya menarik tentunya Dadi, yaitu jalur pedestrian di sepanjang jalan tunjungan digunakan untuk pejalan kaki yang ingin bersantai, berfoto, dan juga berburu street food, Dadi. Nah, hari ini juga di sini banyak pedagang jajanan minuman yang difasilitasi stand untuk menggelar dagangan. Dan selain itu, banyak juga restoran kedai makanan di sepanjang jalan tersebut ternyata. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan mengenai jalan tunjungan, spot wisata malam hari di Surabaya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Re, ayo re, melaku-melaku nyang tunjungan, ayo re, ayo re, rame, rame. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan, yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana. Mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Re Ayo Re, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini background-nya ada tulisan Tunjungan. Nah, ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, kesan saya sudah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus. Kita makan ya tempat kuliner, ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai anak-anak muda, bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib suasana. Memang agak macet tapi normal lah, lancar gitu. Tapi berarti bagus banyak tempatnya. Bagus ini, kalau yang ke Surabaya mungkin taunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro, ini mirip-mirip. Sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, lebih jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain, untuk kalau ke Surabaya mampir, jalan, luangkan waktu kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu Jalan Tunjungan. Oke. Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan. Namun, jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya, semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi, jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya.
Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya, Lady Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam